Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah fal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al huda wa dalalata 'ala al khair ibtiga'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka 'ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahhabu ya ghani ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Berkata Syekh Abdul Somad Al-Falimbani dalam kitab dia Hidayatus Salikin fi suluki maslakil muttaqin, sehinggalah perkataan beliau, faslun fi adabis sahibi ma'a sahibihi. Situ nah. Pokok mana? Ini satu fasal pada menyata ke adab seseorang yang bersahabat serta sahabatnya. Adab-adab bersaing. Bersaing ni ngama. Kita kadang-kadang jumpa dengan orang. Kadang-kadang orang kita biasa duduk. Kadang-kadang orang jari-jari mari jumpa. Kadang-kadang macam-macam lah. Maka fasa ni kecek mengenai saing sama saing. Kita anggap dia sebagai saing dan dia anggap kita sebagai saing. Ha, hok ni lain sikit. Nah. Ada adat-adat dia sebab kita duk biasa jumpa dengan dia. Ada orang setahun sekali, ada orang sebulan sekali, ada orang sekali seumur hidup ada jumpa. Dia mau panggil saing dah, oh saing dah. Nah. Tetapi hok ni kita anggap dia saing, dia anggap kita saing. Saing rapat lah. Saing hodok besok kita jumpa. Ada orang yang bersahabat itu beberapa perkara. Dalam selawat ada sebut perkataan sahabat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Maka Nabi pun ada saing juga. Satu kali Nabi keluar dengan saing-saing dia, dengan sahabat-sahabat dia. Maka apabila nak semaya ke apa dia, maka sahabat-sahabat cari kayu siwak. Kayu siwak nak ambil fadilat. Maka cari-cari itu wak mari kepada Rasulullah. Wak mari dua batang. So kayu siwak comel lah, seterik comel molek. Kedua kayu siwak tak comel, belok belakang. Maka Rasulullah ambil hok belok. Katanya sahabat, buat apa ambil hok belok ya Rasulullah? Hok layak dengan munya, hok molek lah, hok seterik lah. Saya lah yang ambil hok beloknya, hok tak comelnya. Katanya Rasulullah, dalam saing ni tu yang akan tanya. Tu yang akan tanya, masa kita bersaing dengan dia, hok kita tunai kodok. Maka aku bimbang kalau aku ambil hok belok ni, tu yang tanya tak lepas aku saing denganmu. Maka tak lepas, macam tak tunai hok sebagai saing. Ha, tengok sahabat Rasulullah. Benda remeh lagu tu pun dia cara. Kita saing rapat mampus pacaroh sama-sama saing. Nah, tak tahu berkali cara nak merapat ke hubungan, cara mampus ke lagu mana tak tahu. Saing hati saing kita serah semacam kita. Tapi tak tahu rapat pacaroh. Maka berkali cara nak merapat ke hubungan, tapi pelik juga buat kita. Maka Nabi ajar hok lagu mana berkawin saing. Jangan wisera hati saing kita. Gura-gura tak ada masalah apa. Suka tak ada masalah, tapi jangan sampai perikat jadi kau berdosa, jadi kau tak tunai hak sebagai sahabat. Kerana sahabat berkawin dengan Rasulullah, saing dengan Rasulullah, nama dia diabadikan di dalam Al-Quran. Nah, nama dia. Sebab apa sahabat nama dia disebut dalam Al-Quran? Disebut di dalam selawat. Disebut di dalam sembahyang. Apa nama sahabat Nabi disebut siapa nama lagu tu
kerana dia saing dengan Nabi. Maka kadang-kadang persahabatan itu membawa keuntungan dunia dan akhirat kita. Nah, jadi kena belajar, berlatih, biarlah seperti sahabat-sahabat, seperti Rasulullah, lagu mana dia saing sehingga ke nama dia diabadikan supaya nama Rasulullah. Tak sama, tetapi nak katanya nama dia disebut di dalam, nah, di dalam kitab, di dalam sirah, kerana dia saing dengan Rasulullah, ya. Dan menjadi afdal-afdal golongan manusia adalah sahabat Nabi selepas daripada nabi-nabi. Nabi kata khairul quruni qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Nabi kata sebaik-baik generasi manusia yang hidup atas muka dunia ini adalah generasi yang hidup dengan aku, qarni, yang sempat hidup dengan aku, yakni sahabat-sahabat. Kemudian orang yang selepas daripada tu, kemudian orang yang selepas daripada tu. Maka Rasulullah memuji sahabat dia. Nah, tak ada lah orang yang mengorbankan jiwa dan raga di dalam bersahabat, sahabat dengan Rasulullah. Sehingga ke Abu Sufyan sebelum dia masuk Islam, dia tengok lagu mana sahabat melayan Rasulullah. Takut-takut bimbang juga sahabat ni, takut-takut dia tidak menunaikan hak bersaing dengan Nabi. Bersaing dengan Nabi. Nabi-Nabi lah. Tapi hak dia bersaing lah ni. Maka sahabat-sahabat katanya Al-Sufyan, aku tidak pernah tengok satu golongan manusia yang memuja seorang manusia melebihi sahabat-sahabat Nabi memuja Nabi. Sehingga ke Abu Sufyan kata, apabila Rasulullah ludah, sahabat sambut dengan kepala. Kepala dah. Cuma. Apabila Rasulullah ambil air semayah, hampir perang berebut air semayah Rasulullah. Sahabat-sahabat buat kepada manusia yang paling afdal pada zaman dia. Maka apabila meninggal Rasulullah, orang paling afdal Nabi kata sahabat dia. Maka tabi'in berebut pula hak sahabat pula. Jadilah begitulah tradisinya sehingga ke zaman sekarang. Orang berebut cari orang-orang aling, cari tutup guru, cari wali-wali Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan. Orang yang ada berkat dia menurut itikad, menurut pandangan dia, maka pergi berebut ambil air berkat dia juga. Tak usah caralah. Orang yang tak suka tu tak usah caralah. Kita buat sebagaimana sahabat-sahabat dulu buat ke Nabi, orang paling afdal. Lepas pada tu, sabi'in buluk lagu tu. Tu bersahabat. Maka nak ambil sahabat ni, ada faedah kita di dalam kita belajar, dalam kita suluk, dalam kita nak jalan ke Tuhan, kena ada sahabat. Kita nak mari ngaji, kalau mari sore puas juga, kena ajak saing. Sekurang-kurangnya boleh buat atas motor. Sekurang-kurangnya boleh buat atas kereta. Membantu kita untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga ke Rasulullah nak menaikkan agama Allah Ta'ala, berhajat kepada sahabat. Kerana jasa dia, disebutlah nama sahabat di dalam selawat-selawat. Bahkan ulama menghukumkan makruh kalau tak sebut nama sahabat ketika selawat. Ada ulama menghukumkan makruh kalau selawat kepada Nabi saja, pada sahabat tidak selawat. Ada ulama kata lagu tu. Tu perannya bersahabat. Kerana apabila kita menuju Allah Subhanahu Wa Taala, dalam perjalanan hati kita, mentarbiah hati kita daripada jahat jadi baik, maka ni dipanggil perjalanan. Daripada hati, sikap kita, perangai jahat kita menuju kepada perangai baik, ni dipanggil perjalanan. Latihan, tarbiah. Maka kadang-kadang kita nyeskabuk juga, nyeletih juga, nyepenak juga, maka perlu kepada sahabat hok tolong beri semangat kepada kita. Ada orang yang bersahabat itu beberapa perkara. Tetapi disebutkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala di dalam Bidayatul Hidayah, kitab dia. Bidayatul Hidayah. Kitab nipis ya. Kitab lebih kurang makna dia lebih kurang Hidayatul Salikin ni. Berapa orang jadi wali kerana beramal dengan Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ni beramal jadi wali. Tak usah duduk bimbang. Ramai mana dah orang beramal sepenuhnya kitab ni jadi wali. 23 perkara. Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah, dalam 23 perkara
benda-benda yang kita kena jaga di dalam bersahabat. Nah. Benda payah, ya. Hak ni nak bersahabat kerana Tuhan sungguh. Bersahabat lillahi ta'ala. Nah, ya sahabat ni ada tiga martabat. Pertama, bersahabat fillah. Nah. Bersahabat fillah. Kedua, lillah. Ketiga, billah. Nah. Bersahabat fillah, bersahabat kerana persaudaraan dalam Islam, bersahabat dalam jalan agama Tuhan, maka dipanggil Jafar. Nah, apa maksud Jafar? Kita saing kalau kerana agama jadi penat. Penatlah ke mana? Ai, saing hamba ni hamba letih seru. Kena pergi ziarah ke demo terasa ke. Bukan kerana kau dia, tapi kerana fillah, kerana saudara sesama Islam. Maka persahabatan atas nama fillah Jafar. Kering. Jadi kerah lagu tu. Kedua, apabila orang berlatih nak ikhlaskan diri dalam bersahabat, ia panggil bersahabat lillah, kerana Allah. Maka bersahabat kerana Allah Safa. Saat ni Jafar naik kepada Safa. Apa maksud Safa? Bersih. Persahabatan yang suci kerana bersahabat kerana Allah Ta'ala. Nah, apa dia mau pergi ziarah dia? Dok kerana Allah Ta'ala. Jadi persahabatan yang sangat bersih. Yang ketiga, sahabat kita bersaing billah, dengan Allah Ta'ala. Maka billah ini fana hukumnya. Fana. Jafa, Sofa, fana. Apa maksud fana? Kita bersaing dengan Tuhan. Apa maksud dengan Tuhan? Saya gini pun Allah Ta'ala buat. Saya boleh baik dengan awak ni pun Allah Ta'ala berlaku-laku. Saya boleh tunai hak ni pun Allah Ta'ala berlaku-laku. Maka persahabatan ini fana. Hilal dah diri kita. Persahabatan yang paling bersih. Eh. Maka ada 23 perkara kita kena jaga dalam saing. Hak ni kalau nak saing kerana Allah Ta'ala lah. Kita dah ni saing ramai tapi tak jaga adab, tak jaga hak kita dalam bersaing. Nah. Pertama, nak saing sangat. Nah, ada orang ni ramai saing. Ramai saing. Ada orang malah saing dengan orang. Bapa malah saing dengan orang? Takut payah nak tunai hak dak. Takut dia mau minta pitih kita. Ada juga. Tak sesain takut. Oh, kalau saing sama habis pitih. Gi kedai kopi hok ni kena belanja. Kalau orang tak kenal ke, boleh makan sorang. Eh, tak sesain orang. Takut harta dia gi kepada saing. Nah, orang lagu ni tidak boleh saing dan dia tak boleh disaing. lagu tu. Melebih ke ia akan taulanya itu atas dirinya dengan hartanya. Ah, sudah. Pertama sekali, kita kena lebih ke saing kita dari sudut harta kita. Lagu mana? Kalau pergi kedai, jangan buat lolok belakang. Buat lolok seluk poket. Allah, tinggal baik pilih. Ah, sudah. Eh, hampa nak bayar dah. Ni terik. Berapa kali? Sekali mungkin betul. Tinggal sungguh. Tapi nak agak tiba kali tu, baik 15 kali, tinggal anak. Tinggal semacam baik duit. Jalan lah tu. Nah, pakar jubah serebel kau. Tekak 14 pun, orang beci saing lagu ni. Pasal kedekut pahit. Nak saing orang belanja, orang belanja semacam pitih kita tak ajar mengalih. Kalau betul kita nak tunai hak, kita je belanja. Kalau kita tak ada pitih, sungguh tak apa, tak ada masalah. Ni kalau kita ada duit, okey, kita kena belanja. Seperti ia memberi akal taulanya itu dengan hartanya. Oh, tengok, ada nampak saing kita susah cari pisau pitih wik dia. Ni nak saing dengan dia, saing kerana Allah Ta'ala. Berhajat dirinya itu, berhajat kepada harta itu. Maka jikalau tiada kuasa akan yang demikian itu, maka hendaklah ia memberi akal taulanya yang lebih daripada hajat dirinya itu pada ketika berkehendak taulah dia. Pertama, saing kita tak ada hajat pun, kita wi duit saja-saja. Nah, ambil kata saja nak menggembira ke demo. Saja beli hadiah ke demo saja-saja. Hamba tak ada hajat ni, hok tak apa. Hok tu orang hok moleknya. Kedua, taing saing kita berajak baru kita tolong.
Sain kita tak ajimi tak pitih dengan kita, tapi hari ni ai amo desuk amo rasa nak pinjam pitih dengan demo. Ah, kita pun tolong dia. Ah, peringkat kedua. Kalau sain kita terdesuk kita tak tolong juga, ah sudah nak sain lagu mana lagu ni? Nipu nak sain aku tu. Sahabat-sahabat dulu Rasulullah bukan minta duit, Rasulullah minta nyawa dia. Bui. Rasulullah minta harta dia. Rasulullah minta anak dia. Bui. Bui belaka. Perang. Demo ada anak ten, anak anda dicatat. Buat mari. Wui. Mati-mati, mati pun matilah. Engkau pergi perang ni kat. Harapan nak kelik semula jangan dok koyak. Nau, apabila pergi perang ni macam pergi mati dahlah. Sahabat-sahabat dulu Rasulullah minta nyawa. Keluar habis, tubik habis. Hok kecok pun tubik juga, hok ini pun nak tubik juga. Sehingga ke Rasulullah kata hok uzu-uzu tak payah tubiklah. Hok kecok-kecok hok itu tak payah tubiklah, payah pula kita nak perang. Hok sehat-sehat saja. Nah, tapi sahabat tengok Rasulullah minta nyawa. Kita minta pitih, wak lolok tak ada. Lebih-lebih lagi zaman sekarang, zaman jenis penting ke diri. Nah, selfish panggil. Penting diri belaka. Asal hamba boleh makan, demo tak boleh makan tak apa. Hok penting hamba selamat. Hok penting kita jaga kita. Hok penting hamba selamat, hamba sehat, hamba gapo demo mati, demo guling hamba tak tahu cara gapo dia. Ajar gapo dia lagu ni. Nah, hilang semangat kasih sayang sesama umat lagu ni. Kita zaman ni lah patut banyak kena buat benda-benda kebajikan, tolong orang susah. Lawan teori-teori orang kafir kata suruh jaga diri sendiri, suruh jaga kepentingan masing-masing, dok kita pakat kita tolong orang. Nah, mudah-mudahan dengan kita buat majlis program lagu tu, rahmat Tuhan, kasih sayang Tuhan turun. Tuhan kata, sentiasalah Allah Taala menolong seorang hamba. Maka nal abdu fi auni akhihi, selama mana hamba itu menolong saudara dia. Kita tak sempat tolong saudara kita, tiba-tiba tangan kita ajak dengan Tuhan buat semaya hajat, buat gapo Tuhan nak tolong gapo mu tak sempat tolong saudara. Maka Tuhan kata aku akan tolong mu selama mana mu ada cakno, ada prihatin dengan saudara mu. Tu kena tolong, ajak tolong saudara kita. Tolong tak syarat pitih, kalau kita tak ada pitih juga. Tolong saudara dengan kederak kita, dengan kuasa kita, dengan pandangan kita. Nah, tupai gendong, wak gimbal lasuh. Kau ikutlah macam-macam pertolongan wak boleh kita buat kreatif dirilah bagi ibadat ni. Kedua, nombor satu tak apa-apa nak lepas dah kita. 23 lagi tak tahu, 22 lagi tak tahu. Nah, jadi wak kita ni nak saing-saing, takut Tuhan tanya. Rasulullah berhati-hati dalam sain. Nah, tak pernah kecek benda yang melukakan Rasulullah. Dia gurau pun tak pernah menipu. Nah. Kedua, bahawa menolong ia dengan dirinya akan taula dia pada segala hajat atas jalan bersegera dengan tiada berkehendak taula itu meminta tolong kepada dia. Kedua, nak sain sangat. Tengok sain kita susah, tak ada dia minta tolong, kita pergi tolong. Saing kita start motor tak hidup, kita ia tak ada cuit kita. Meh, nampak payah start motor, yang mau tolong start motor. Tolong start motor ya. Nah, ikutlah buat gapo-gapo, tolong dengan diri kalau tak leh dengan harta. Ketiga, bahawa menyembunyikan ia akan rahsia taulanya itu. Ketiga, kalulah saing kita tu ada aib, ada kelemahan, ada kesilapan, nah, maka kita sembunyi ke aib dia. Sembunyi jangan oyak ke orang. Hak ni rahsia-rahsia saing aja pecah. Orang lain musuh payah nak jumpa, saing-saing oyak rahsia. Nah, peminat-peminat ada oyak-oyak rahsia. Oyak-oyak lagu ni viral benda-benda hak pelik-pelik. Gege gepa kawan ni. Nah, jadi rahsia-rahsia ni banyak duduk dengan saing. Kerana manusia ni suka duduk dengan bersaing. Cuba tengok diri kita sendiri. Rahsia diri kita duduk dengan mu ayah ke duduk dengan saing? Mu ayah kita banyak tak tahu hidup kita. Oh, saing tahu pacira. Kakak ni napuk depan orang tua berjuru. Maka rahsia ni banyak duduk dengan saing. Tetapi kalau saing yang tidak jaga adab, habis rahsia kita. Nah, saing dalam politik ke, saing dalam gapo ke, kalau dia lawan dia, dia bergapa kak, ha sudah. Rasio ambuk dia duduk dalam poket belakang tu kak. Ambuk boleh dedah, boleh gapo. Video ada goni gapo, Allahu Rabbi. Nah,
Suka dedah aib orang. Kerana apa? Bukan kerana Allah. Mana ada Tuhan suruh kata dedah aib orang. Nah, buat apa? Ada kepentingan. Nah, nak suruh nampak jahat orang, nak suruh nampak baik dia. Tu yang tujuan dia. Maka manusia berpura-pura jadi baik. Manusia berlakon watak baik. Sedangkan dia yang mencanai buka segala aib orang. Aib dia ada tapi orang susuk. Maka manusia hidup dalam berlakon. Keempatnya bahawa menutup ia akan segala aib taulah dia. Rahsia aib. Nah. Kita dalam saat ini sekalipun kita tutup aib dia, cuba juga usaha baiki diri dia. Kalau dia ada kelemahan, kita kena tegur. Nah, cuma jangan tegur depan orang ramai, tegur selu-selu. Misalnya saing kita ni kedekut. Kita saing dengan dia. Tak cakap. Wak sindir-sindir, tak dengar. Wak itu kena pergi kecek dengan dia. Demo ni ambo kita muka saing. Ambo orang lain duk kecek belakang. Dia pasal demo kakak kedekut duduk sopoh macam-macam. Tapi ambo ni kisah dengan demo. Ambo nak royak kata demo ni jenis payuh pitih sikit. Nampak payuh sikit nak belanja orang. Nampak payuh kedekut sikit. Royak jelas kata. Ambo nasihat demo ni nak suruh kebaikan demo. Di samping kita tutup aib dia. Tapi kita kena beki selu-selu juga dia. Kelima, apabila mendengar ia akan seorang mencela akan taulah dia. Maka jangan disampaikan perkataan itu kepada taulah dia. Kita dengar ada orang kecek mengenai saing kita. Maka kita jangan sapa kok saing kita. Sebab apa? Nak ajar takut hati saing kita tu punuh orang. Katanya siapa dia tak tahu. Dia kata jangan moyak cerita orang kecek mengenai ambo. Kecek menghina ambo. Jangan duk kecek, jangan duk oyak cerita-cerita lagu tu kepada ambo. Supaya apa? Supaya ambo menganggap semua manusia baik kepada ambo, suka kepada ambo belaka. Kerana kalau kita pindah cerita, maka dia akan jadi skor jahat, jadi kebaloh dah pula. Maka moleknya, kalau nak jaga adat, jangan oyak cerita. Ni oyak cerita. Nah, oyak kata demo kawan ni kecek menik demo. Kawan ni hina demo, kawan ni gapo. Moleknya jangan royak. Nah. Keenanya apabila menyampaikan seorang akan dia dengan perkataan taulanya yang mencela akan dia, maka jangan didengar akan perkataan orang tu. Jangan sapa dan jangan dengar. Nah, kalau boleh kita sendiri jangan tahu aib saing kita. Kita sendiri pun jangan dengar. Pertama, kita jangan sapa cerita tu. Kedua, kita jangan dengar pun cerita tu. Supaya takut kita pula tahu. Oh, sayang pun lagu ni perangai. Tetapi ada manusia saing. Tapi dia nak tahu kelemahan saing dia. Supaya apa? Demo kalau baloh lepas ni ngambo. Ambo tahu rasio demo dalam poket belakang. Nah, ada juga saing awal-awal lagi bukan kerana Allah Ta'ala nak cari aib manusia. Zaman lo ni pula zaman internet, zaman TikTok, zaman gapo. Aib orang cepat sangat tersebar. Nah, kalau kita buat silap sikit, kita tunjuk perangai tak juruh, orang duk sebar aib gitu. Tak boleh nak kawal dah. Kerana apa? Kerana saing dalam TikTok tu bukan saing berlaku. Saing dalam Facebook, saing dalam gapo ke banyak ke bukan atas nama saing, hok jaga adab berlaku. Ketujuhnya, apabila mendengar ia akan seorang yang memuji akan taulanya itu atau mendengar sesuatu yang menyukakan akan dia, maka hendaklah ia menyampaikan akan yang demikian itu kepada taulanya. Kalau ada orang puji saing kita, gisapa ke dia. Supaya dia suka, supaya dia semakin bertambah lagi suka baik kepada orang. Hok comel-comel saja sapa kepada dia, hok tak comel jangan duk sapa. Kelapanya apabila berkhabar taulainya itu akan dia, maka hendaklah bersungguh-sungguh ia mendengarkan khabarnya itu. Saing kita yak cerita. Ikutlah cerita gapo-gapo. Jangan wak dengar tak dengar. Saing kita curik kita ni ambo nak yak cerita. Kita wak lalu tak dengar, dok main handset lah, dok gapo dia. Dok perhati dia. Letak handset. Letak gapo dia, perhati dia dok cerita gapo dia. Baru sedak saing lagu tu.
Ni orang kecek dengar tak dengar, serabut hangpa. Maka tu adab kita nak sign. Kesembilannya bahawa meninggalkan ia akan berbantah dengan taulah dia, jangan ajar berdebat. Nah, berdebat hok benda tak ada faedah, benda hok ada faedah ke kita rasa benda ada faedah, berdebat jangan. Nah, berdebat ni tak ada faedah. Tapi kalau nak mencari kebenaran, nah, nak mendengar hujah, ah tu tak apa. Tapi kalau nak berdebat, hati jadi keras, hati jadi gapuh. Kesepuluhnya apabila memanggil ia akan taulahnya itu, maka hendaklah ia memanggil akan namanya yang terlebih kasih ia akan dia. Panggil saing kita nama comel-comel. Ni saing kita wi nama pelik-pelik, petok pak segi, nama rima, bewok, panggil saing kita nah. Tak ada panggil comel-comel. Kena berlatih mulut kita, ajar kecek comel-comel. Kesebelahnya apabila melihat ia akan kebajikan taulanya itu, maka hendaklah ia memuji akan dia. Kita tengok saing kita buat molek, tengok saing kita rajin, tengok saing kita pandai, tengok saing kita kaya, tengok saing kita pemurah, tengok saing kita gapo, mulut tu ajar puji. Ni saing tak ajar puji saing. Mampu ada, tak ajar puji saing dia. Oh demo masya-Allah tabarakallah. Muji pun mampu juga. Nah, kawan tu malah Allah masya-Allah puji. Oh rajinnya demo. Tu bukan puji betul. Ni puji ikhlas sungguh. Nah. Banyak mana hak kita amal? Hak sebagai saing. Nah. Kedua belah apabila berbuat taulanya itu akan suatu daripada kebajikan, maka hendaklah ia syukur atas perbuatannya itu. Terima kasih. Nah, kalau kawan tu buat kebaikan kepada dia, terima kasih, syukur. Nah, pilih jadi kesayang hamba ni orang berjuru. Ketiga belah bahawa menegah ke ia akan seseorang yang mencela akan taulanya itu pada ketika ia raib, seperti menegah ia akan seorang yang mencela akan dia. Nah, ada orang kecek mengenai saing kita. Ketika saing kita tak ada, maka kita kena larang. Kita kena larang. Royak kata, eh jangan duk kecek tu saing hamba. Nah, demo duk kata-kata tu jangan kita senyap. Orang duk kata kok saing kita senyap dengar sekaki. Nampak tak ada sensitif. Tak ada rasa. Seperti bagaimana kita rasa tak selesa, kita lari orang kecek mengenai aik kita, maka kita kena lari juga orang kecek mengenai aik sayang kita. Eh, kita rasa marah, kita rasa gapo, kita rasa malu kalau orang kecek mengenai aik lagu ni kepada kita. Ah, kita kena tegur juga kalau orang kecek aik sayang kita. Eh, kalau nak buat saing, kalau kita malah nak buat saing ataupun nak saing tapi tak setunai hak, tak sedok buat. Eh, tapi kalau kita nak saing sungguh-sungguh, maka kena buat lagu ni. Ke-14 bahawa memberi nasihat ia akan taulanya itu dengan sindir atau dengan perkataan yang lemah lembut apabila berkehendak akan yang demikian itu. Kita nak tegur saing kita, kita saing dengan dia. Pertama kita sindir dulu. Nah, sindir dulu. Eh, belanja weh, wak lolok gurau, wak lolok sindir-sindir dulu. Sekali wak lolok tak layan, tak dengar ke? Wak tak dengar. Nah. 2-3 kali, gosok kali kena kecek sikitlah. Kecek lembut-lembutlah. Nah. Ha. Kecek lembut-lembut, kata ai demo ni nampak payah kata. Setiap kali tu bi ambos macam kata. Nama. Belanjalah sekali-sekala kata kita kesaing. Jangan depan orang ramai, kecek ni selu-selu. Nasihat ni kalau sembunyi, kalau depan orang ramai tak panggil nasihat, ia panggil malu katanya Nabi. Fadhihah dengan nasihat. Nasihat ni kita tegur untuk kebaikan dia ketika sembunyi, tu panggil nasihat. Tapi kalau kita kecek depan orang ramai, kecek dalam gapo dia ko, lo ni macam-macam internet ni go ni nah. Dalam YouTube ko, dalam Facebook ko, hak tu bukan nasihat, hak tu fadhihah dia panggil nah. Memalukan dia. Kalau betul nak nasihat, tak syarat orang lain dengar. Nasihat kepada diri dia, dia seorang saja dengar yang layaknya. Dan benda ini memalukan dia. Apa kita kecek dengan orang ramai perlu dengar, orang lain tak perlu dengar kerana nak ubah diri dia. Eh, seorang itu sajalah yang perlu dengarnya. 15 bahawa memaafkan. Wallahu
a'lam.